Hai guys. Udah lama banget nih gak bikin video nih karena biasalah lagi sibuk. Namanya juga ibu hamil, nemenin ibu hamil ya kan. Hari ini kita bikin video karena kita mau membuat bahagia ibu hamil yang lagi ngidam, katanya. Yeay. Lagi ngidam. Nah, sekarang kamu lagi ngidam kan? Ya udah, kamu ngidam apa nih? Aku hari ini lagi pengen jajan sama makanan-makanan Jepang gitu. Ya udahlah, kalau gitu kita ke mall aja lah. Kita ke mall aja cari makanan-makanan Jepang atau jajanan-jajanan Jepang demi ibu ngidam. Siap? Siap untuk mengganyang. Oke, kita akan lihat menu pertama apa ya. Kita cari dulu ya makanan di pasar. Crispy roll ya. Crispy roll, takoyaki, lagi telur dadar itu. Cuma males keluar gitu, sekarang aku mau makan-makan yang aku pengen. Biasanya kalau kesini selalu makan ini nih, takoyaki sama goyaki. Nah ini tuh kayak telur dadar gitu, tapi enak banget. Sama yang mana lain nanti aku mau masih aku order belum. Kayak gak mau makan yang matang-matang semua kan? Tapi yang aku makan ini, karena ini tempat sushi, aku makannya yang matang-matang ya. Yang gak matang ini yang dulu yang makan. Berarti berhasil ya, idamnya ya? Berhasil, hari ini berhasil. Tiap hari harus berhasil. Udah ludes semua guys, lihat nih. Ini semuanya dia yang makan ya. Enak aja, kamu makan tapi dikit, aku lebih banyak. Oke, udah kenyang nih ceritanya. Udah kenyang, tapi masih pengen yang lain. Kita lihat aja ada apa, oke? Aku kepengen minuman yang menyegarkan. Minuman yang menyegarkan. Es batu pakai air. Itu mah pasti dingin. Yang menyegarkan yang manis apa ya? Dikasih gula. Enggak, yang lain. Pokoknya adalah di sini. Mas, black caramel macchiato. Sudah terpenuhi. Makasih sayang. Iya dong. Sebenarnya masih banyak sih pengennya, cuma kayaknya udah gak kuat jalan juga karena muter-muterin mall lumayan capek juga ya. Jadi nanti ngidamnya dilanjutin ke session berikutnya. Pokoknya hari ini hari Minggu kita. Makasih buat kalian yang suka nonton YouTube kita. Thank you so much. Kita nanti ketemu lagi ya di next YouTube berikutnya. Hey guys, thank you so much. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Udah aman guys. Ngidamnya istri udah terpenuhi. Jadi gue sebagai suami udah bebas untuk melakukan apapun. Ya kan? Sekarang gue bisa lanjutin lagi main game. Bi! Apa? Mau ciwet
kasih tau kalian nih, kalau Scarlet Whitening itu selain mengeluarkan produk body care, juga mengeluarkan produk serum untuk wajah yang terdiri dari Bradley Ever After Serum dan juga Acne Serum. By the way, aku udah menggunakan produk serum dari Scarlet ini selama 2 minggu dan kebetulan karena kulit aku normal, aku pakai serum yang Bradley Ever After. Scarlet Whitening Serum terbagi 2, acne untuk kulit berjerawat dan juga Bradley Ever After Serum untuk kulit normal. Dan aku pakai yang Bradley Ever After Serum. Manfaat dan kandungannya mengandung lavender water yang melawan bakteri penyebab jerawat, phyto whitening yang mencerahkan wajah dalam waktu dan sangat aman bagi kulit, niacinamide yang melembabkan kulit mengatasi jerawat, glutathione yang meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, dan juga vitamin C yang membantu menghilangkan flek dan juga bekas jerawat. Nah, cara pakainya seperti ini guys. Gampang banget, tinggal diteteskan ke seluruh wajah secara merata. Dan ini bisa digunakan pagi dan juga malam hari setelah kalian pakai facial wash atau toner pribadi milik kalian. Dan aku mau ingetin lagi nih, pilih produk serum Scarlet Whitening yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Kalau kalian berjerawat, pilih yang acne. Dan jika sedang normal, pilih yang brightly ya. Jangan lupa untuk dipakai rutin setiap hari. Banyak isi produk 15 ml dan ini adalah bentuk botol serumnya. Dan semua produk ini sudah registered by BPOM. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang acne serum. Ini bisa kalian pakai kalau kulit kalian sedang berjerawat ataupun bermasalah. Aku juga biasanya pakai kalau kulit aku sedang beruntusan. Cara pakainya sama aja. Tinggal ditetesin ke wajah seperti ini, teksturnya juga sama, nyaman banget dipakai ke wajah dan diolesin ke bagian wajah yang berjerawat atau bagian wajah yang beruntusan. Dan sekarang aku mau jelasin manfaat dan kandungan dari acne serum. Manfaatnya banyak banget loh. Nah, yang pertama mengandung tea tree water. Melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat, melembabkan kulit, membantu mengurangi beruntusan dan mengurangi minyak di wajah. Lalu, ini juga mengandung Jeju Cantella Asiatica. Menjaga kelembaban kulit, mengurangi peradangan, mencegah dan mengurangi kerusakan kulit, dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Ini juga mengandung vitamin C, membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit, mengandung salicylic acid yang meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul, mengangkat kotoran penyumbat pori-pori yang berpotensi menjadi komedo. Dan ini juga mengandung licorice extra yang sangat kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit, melindungi kulit dari paparan sinar matahari, mengatasi jerawat dan kulit kemerahan, dan juga mencegah hiperpigmentasi dan menyerap kelebihan minyak di wajah, guys. Oh iya, produk dari Scarlet Serum ini tidak sama sekali mengandung fragrance, jadi menggunakan aroma murni yang ada di dalamnya. Dan aroma murni ini sama sekali tidak mengganggu, jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Nah, untuk harganya masing-masing maupun Brightly dan Acne itu harganya cuma 75.000 aja dan kalian bisa order di description box.